Alhamdulillah, udah mateng. Baunya sedap, Uma. Uma, ada gelas plastik gak? Gelas plastik? Oh, ada. Di mana, di mana? Ambil di laci kedua lemari makan. Tuh, di situ tuh. Laci kedua. Kita punya kapas gak? Kapas? Kapas ada di kotak P3K. Oh, oke. Kalau biji kacang hijaunya masih ada gak, Uma? Biji kacang hijau? Bubur kacang hijau kali, Kak. Usah perlunya biji kacang hijau, Ra. Biji kacang hijau mana bisa dimakan, Kak? Enakan burjo. Bubur kacang hijau. Biji kacang hijaunya bukan untuk dimakan, Ra. Kak Nusa perlu biji kacang hijau buat eksperimen. Iya, kan? Iya, Uma. Nusa lagi ada tugas IPA. Eksperimen biji kacang hijau. Eksperimen? Apaan tuh, Kak? Eksperimen itu melakukan percobaan, Ra. Nusa lagi mau percobaan tanam biji kacang hijau cuman pakai kapas dan air, Ra. Kok Rara bingung ya? Ini kacang hijaunya, Kak. Udah Rara bersihin. Cakep. Sekarang kita taruh di atas kapas yang sudah dibasahi. Hah? Di atas kapas? Sekarang masukin deh ke dalam kotak. Kak, kok tanam bijinya di kapas sih? Namanya juga buat eksperimen, Ra. Rara juga boleh coba ya, Kak? Boleh-boleh kan? Boleh? Iya, boleh. Nih. Asik, bisa buat nih. Kamu cari kain ya. Hah, kain? Abis itu, kamu tutup deh kayak punya kanusa. Terus ditutup? Jangan sampai kena sinar matahari. Emang kenapa? Kalau kena sinar matahari, Kak? Ya bisa gagal eksperimennya. Oh gitu. Jadi harus di tempat yang sejuk, Ra. Di tempat sejuk? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berhasil. Yes. Bisa bikin oseng tauge. Uma, eksperimennya berhasil. Lihat ini, berhasil. Wah, alhamdulillah. Di tempat yang sejuk dan di media kapas, biji kacang hijau bisa tumbuh menjadi kecambah. Iya, Uma. Masya Allah. Keren banget ya, Uma. Tanpa tanah, kecambah bisa tumbuh subur. Nah, itulah bukti kebesaran Allah. Dalam surat Abasa ayat 24-32, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ya, ya, Uma. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Masya Allah. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Berarti, Uma, yang numbuhin kecambah kanusa Allah ya? Betul, Ra. Rara lihat kan betapa sayangnya Allah sama kita. Dalam waktu 3 hari kita bisa panen kecambah kan? Punya Rara mana? Udah jadi belum? Oh iya, Rara bikin juga. Oh iya. Ntar Kak Rara ambil, pasti udah gede. Tunggu. Hah? Kok punya Rara jadi gini ya? Hah? Kok malah jadi es gini, Ra? Emangnya kamu simpan di mana? Katanya di tempat sejuk kan? Rara taruh di lemari es. Hah? Lemari es? Waduh. Kalau ini namanya es biji kacang hijau rasa kapas. Es biji kacang hijau.
Ih.